Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian, bapak, ibu, adik-adik. Masih di channel Daun Ijo, sehat selalu. Siang ini kita akan ajak jalan-jalan ke areal pesawahan ya. Kita akan melihat tanaman alpukat yang ditanam dari biji. Jadi bukan tanaman hasil sambung. Saat ini kondisinya sedang berbunga untuk pertama kalinya. Di tanamannya di sebelah sana, di ujung sana, di dekat jalan ya. Ini ditanam di tepi jalan untuk tanaman peneduh atau pelindung ya. Tanamannya belum terlalu besar. Ini yang di tengah ini ya. Jadi kita akan coba lihat lebih dekat tanaman alpukat dari biji yang sedang berbunga untuk pertama kalinya. Ya teman-teman sekalian, ini tanamannya, jadi belum terlalu tinggi ya. Ini kurang lebih 4 meteran. Kemudian batangnya juga belum terlalu besar. Tadi sudah kita coba ukur itu diameternya baru 12 cm. Diameter batang yang bagian bawah itu 12 cm. Ini pembungaannya cukup merata, jadi di kiri kanan, depan belakang itu semua ada bunganya. Paling banyak di bagian atas, bunganya paling banyak di bagian atas. Tanaman dari biji ya, umurnya kurang lebih 4 tahun ya. Jadi ada referensi waktunya, ada patokan waktunya. Ini kurang lebih umurnya sekitar 4 tahun. Jadi masih tergolong muda dan tanamannya juga tidak terlihat terlalu besar ya. Untuk percabangannya cukup bagus, cukup kompak ya. Jadi ini full sun. Di kiri kanan ini tidak ada bangunan sama sekali, karena ini di tepi sawah ya. Jadi ini mungkin salah satu faktor yang bikin dia cepat berbunga ya. Kalau dibandingkan dengan yang di rumah, itu hampir 2 kalinya tingginya dari ini itu baru berbunga ya. Tanaman alpukat dari biji juga, tapi yang di sebelah rumah itu jauh lebih tinggi dari ini untuk bisa berbunga untuk pertama kalinya. Kita coba lihat dari sudut yang lain. Ini di bagian bawah ada bunganya juga. Coba kita lihat ya. Ini nanti kalau misalkan jadi ya pendek sekali ya. Belum nanti kalau berat nanti melengkung, itu nanti akan pendek sekali. Jadi tanaman dari biji pun bisa pendek ya. Tidak hanya yang dari sambung. Kalau faktor lain selain sinar matahari yang full sun ya. Ini kalau ini benar-benar full sun tadi. Ini di sebelahnya ini ada selokan ya. Jadi kecukupan airnya itu lebih terjaga. Meskipun ini jarang-jarang disiram. Dulu di awal-awal saja waktu masih kecil ya. Waktu masih kecil itu disiram juga. Tapi setelah besar itu akarnya kan sudah cukup dalam. Di bawahnya itu selokan, jadi dia nggak pernah disiram lagi. Untuk pemupukan ini tidak pernah dipupuk juga. Jadi tanahnya terbilang cukup subur ya. Kalau kita lihat di sini, pohon-pohon pisang itu juga buahnya bagus-bagus. Jadi tanahnya juga cukup subur di daerah sini. Untuk kualitas buahnya atau karakter buahnya, nanti misalkan ini bunganya tidak rontok, kita juga belum tahu ya, ini baru pertama kalinya berbunga dan bisa jadi rontok, bisa jadi tidak, mudah-mudahan aja tidak rontok ya. Tapi secara umum kalau dari biji itu kadang dia sifatnya berubah dibandingkan dengan induknya ya. Kalau mau yang lebih pasti sifat karakter buahnya itu sudah diketahui dengan baik, itu ya bagusnya pakai metode sambung ya. Cuman kalau dari biji ini kadang-kadang dapat yang bagus juga ya. Dapat yang bagus nanti diperbanyak bisa dengan cara sambung ya.
sehingga nanti karakter buahnya tidak berubah. Ini yang di bagian barat cukup banyak juga. Ini banyak kutunya ya, ini namanya kutu putih, kadang ada ulatnya juga. Kita coba semprot, tadi udah kita coba semprot ya, siapa tahu bisa mengusir ya. Kalau dalam beberapa menit tadi ya kutunya lari juga, cuman tidak tahu juga nanti kembali atau tidak. Kita coba bandingkan ya dengan tanaman alpukat dari biji juga yang ditanam di kebun dekat rumah. Ini kebetulan sedang berbunga juga, ada yang cukup pendek di bagian bawah ini. Sudah 2 atau 3 kali berbunga ini ya, jadi belum terlalu lama juga berbunga dan bisa jadi buah. Jadi tanaman dari biji bisa jadi berbuah juga. Kalau dari segi tingginya ini sekarang sudah 8 meter lebih ya, kalau kita hitung sampai pucuk-pucuknya itu. Kalau diameter batangnya yang bagian bawah ini sekitar 25 cm, jadi jauh lebih besar dibandingkan dengan yang di sawah tadi. Bedanya ini kurang dapat fusannya, karena masih ada pohon-pohon di sekitarnya ya. Kalau yang di sawah tadi benar-benar fusan. Oke, itu dulu teman-teman sekalian, Bapak Ibu adik-adik, tentang tanaman alpukat dari biji yang sedang berbunga untuk pertama kalinya pada umur 4 tahun. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.